sahabat-sahabat GKL Gresik Coilover dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Gresik Coilover. Nah ini ya, habis beres sahur. Ya ini saya ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Gresik Coilover yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa sahabat Gresik Coilover diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah puasa ini full di tahun ini, full puasanya sampai akhir nanti. Amin. Oke. Kembali lagi di judul dan tema kali ini. Oke, ini banyak sekali sahabat Gresik Coilover itu yang nanya kemarin, yang DM dan juga di TikToknya Gresik Coilover, yaitu yang menanyakan Om, sisik ikan koi dan apabila ikan koi kepalanya terkelupas bocel akhirnya, apakah itu bisa kembali lagi Om? Oke, di sini akan saya jelaskan ya sahabat Gresik Coilover. Jangan khawatir untuk sahabat Gresik Coilover apabila ikan koinya itu sisiknya terlepas dan ada warna di badan itu yang hilang, karena sisik itu kan membawa warna ya, membawa pigmen warna. Jadi kalau sisik terlepas pasti ada warna yang kelihatan hilang. Nah, itu apakah bisa kembali? Oke, di sini akan saya jawab. Sisik yang terkelupas itu bisa kembali dan bisa sempurna lagi, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, paling lambat sih 1 bulan lah, 1 bulan setengah lah paling lambat itu sisiknya akan tumbuh lagi dan akan menutupi luka tersebut. Jadi jangan khawatir, pasti tumbuh. Nah, kalau misalnya ada warna yang di kepala terkelupas ya, misalnya kayak tanco ini ya, terus habis terbentur, dia itu pasti terkelupas, tanconya itu pasti setengah ya, hilang setengah. Nah, kayak kalau seperti itu jangan khawatir. Memang kalau dilihat itu keindahannya berkurang ya, karena terkelupas. Jadi tanco bulat terkelupas jadi kayak bulan ya, bukan kayak tanco. Jangan khawatir sahabat Gresik Coilover, itu masih bisa kembali lagi, warnanya bisa sempurna, bisa nutup lagi. Nah, kalau di kepala itu agak lebih cepat tumbuhnya, karena pigmen kepala itu pigmen utama di ikan koi. Jadi kepala itu sangat tebal, jadi itu hanya lapisannya saja, itu sangat cepat sekali untuk tumbuh. Kecuali kalau terkelupasnya itu sangat dalam ya sahabat Gresik Coilover, kelupasnya sangat dalam, jadi kayak dengklok sekali. Nah, itu sangat lama sekali sahabat Gresik Coilover untuk kembali dan sempurna lagi. Itu membutuhkan waktu bulanan sampean, bisa juga sampai tahunan. Kalau misalnya terkelupas di kepala tapi sangat dalam, itu sangat lama sekali. Tapi bisa sempurna Om, bisa seperti itu. Jadi jangan khawatir. Namun ada penanganannya biar bisa tumbuh cepat dan tidak terinfeksi sama virus. Nah, gimana caranya? Nah, di sini akan saya kasih tahu. Apabila sahabat Gresik Coilover melihat ada sisik ikan koinya yang terkelupas atau kepalanya luka, sobek, nah, sahabat Gresik Coilover harus memiliki yang namanya obat itu luka stop. Nah, nanti sahabat Gresik Coilover bisa DM di TikTok atau di YouTube. Lebih enak sahabat Gresik Coilover nih, yang Coilover yang ada di YouTube ini, bisa mampir di TikToknya Gresik Coilover. Di sana nanti ada keranjang kuning dan di bio, di profil itu ada WA. Nah, mungkin sahabat Gresik Coilover mau memesan luka stop itu bisa, tapi lebih baik di keranjang kuning yang ada di TikTok, nanti saya buatkan videonya, tinggal dipesan. Nah, apa Om fungsi luka stop? Nah, namanya aja dari sendiri, namanya aja luka stop ya, berarti untuk mengeringkan yang namanya luka. Jadi kayak betadin sistemnya kalau di manusia, kalau di ikan koi itu namanya luka stop. Nah, kebetulan luka stop saya habis, nanti saya kasih lihat ya obatnya, namanya luka stop. Jadi kalau ada sisik yang terkelupas, sahabat Gresik Coilover ambil ikannya, dijaring saja, jangan di akuarium ya, dijaring aja. Nah, ada sisik yang lepas, langsung sahabat Gresik Coilover itu teteskan di luka tersebut, teteskan secukupnya saja, tes. Nah, setelah itu digosok-gosok
Nah, nunggu berapa detik, 15 detik lah, masukkan lagi ke dalam kolam. Seperti itu caranya, sahabat Gresik Oilover. Karena luka stop itu, agar lukanya itu tidak terinfeksi oleh jamur ataupun kutu. Soalnya bahaya sekali kalau terinfeksi sama jamur atau virus, itu bisa mengakibatkan penyakitnya lebih parah. Jadi obat luka stop itu lebih cepat mengeringkan dan bisa tumbuh lagi lebih cepat, jisiknya itu bisa tumbuh seperti itu. Jadi harus tersedia obat luka stop di rumah sahabat koi lover yang memelihara ikan koi. Oke, sekian video kali ini, semoga sangat bermanfaat untuk sahabat Gresik koi lover yang ada di Nusantara. Untuk sahabat koi lover yang kemarin nanya tentang ini, semoga bisa membantu. Nanti kalau yang mau mesan luka stopnya GKL yang ada di teman di YouTube ini, bisa mampir dulu di akun TikToknya Gresik koi lover. Itu di sana ada keranjang kuningnya, nanti 2 hari atau 3 hari ke depan saya buatkan keranjang kuningnya tentang luka stop itu. Nah, misalnya tidak punya TikTok, sahabat GKL bisa DM saja, nanti saya kirim obat luka stopnya di rumah sahabat GKL. Oke, sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Josh.